Oke guys, kita bersama sekali lagi di channel ini. Terima kasih atas sokongan Anda semua yang sudah subscribe channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan juga lonceng notifikasinya agar kamu orang pertama yang mendapat pemberitahuan apabila saya mengupload video baru. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di sesi ulasan laporan laksana ke-66. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-64 kepada semua rakyat Malaysia. Impian kita semua sudah tentunya untuk merdeka dari COVID-19. InsyaAllah, sekiranya kita semua bersatu padu sebagai keluarga Malaysia, cabaran ini akan dapat kita harungi bersama. Seperti yang digariskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, setiap kementerian perlu membuat perancangan jangka pendek dan jangka panjang serta mencapai sasaran yang ditetapkan. Setiap kementerian juga perlu membuktikan pencapaian awal dalam tempoh 100 hari pertama. Kami di MOF menyambut baik inisiatif ini. Penetapan KPI membolehkan kami dan juga rakyat mengukur pencapaian kerajaan supaya kita boleh mengenal pasti kekuatan dan juga kelemahan untuk penambahbaikan. MOF sememangnya sentiasa memantau perlaksanaan belanjawan 2021 dan pakej-pakej rangsangan dan bantuan melalui agensi laksana. Minggu ini menyaksikan laporan laksana edisi ke-66 sejak tahun lalu. Fokus utama kami di MOF masih tertumpu kepada kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi. Sehubungan itu, MOF akan memastikan penyaluran manfaat-manfaat seperti bantuan khas COVID-19, bantuan kehilangan pekerjaan, bantuan prihatin rakyat dan subsidi upah bagi sektor-sektor yang terkesan diteruskan. Selaras dengan pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pembayaran fasa 1 bantuan khas COVID-19 ataupun BKC akan dibuat secara berperingkat mulai 6 September 2021 bagi penerima B40 dan 9 September 2021 bagi penerima M40. Ini melibatkan peruntukan berjumlah RM3.1 bilion serta memanfaatkan 4.4 juta isi rumah, 1.1 juta warga emas yang bujang atau tiada pasangan dan 4.5 juta individu bujang. Secara keseluruhannya, inisiatif bantuan tunai ini dijangka akan memanfaatkan hampir 10 juta isi rumah dan individu warga emas serta bujang dengan peruntukan sebanyak RM4.6 bilion. Bayaran BKC ini dijadualkan pada September, November dan Disember 2021. Bukan itu sahaja berita baik untuk rakyat. Program jaringan prihatin kini dilanjutkan kepada 30 September sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Program jaringan prihatin pada asalnya diumumkan di dalam Belanjawan 2021 dengan peruntukan RM1.5 bilion untuk membantu golongan B40 dengan menyediakan subsidi bagi langganan perkhidmatan telekomunikasi ataupun pembelian peranti mudah alih. Program ini juga telah ditambah baik di mana RM500 juta telah ditambah di bawah pakej bantuan pemerkasa menjanjikan nilai program ini RM2 bilion. Selain itu, syarikat-syarikat telekomunikasi juga akan menawarkan faedah tambahan terutamanya data tambahan percuma bernilai RM1.5 bilion. Ini menjadikan faedah keseluruhan program ini berjumlah RM3.5 bilion. Secara amnya, semua warga negara Malaysia yang layak menerima bantuan prihatin rakyat ataupun BPR juga layak menyertai program jaringan prihatin dan mendapat subsidi pelan data bulanan ataupun subsidi pembelian pakej peranti mudah alih. Setakat 20 Ogos, subsidi bernilai sebanyak RM412.6 juta telah pun berjaya dimanfaatkan oleh 3.1 juta penerima BPR. Seterusnya, salah satu teras utama dalam pemulihan ekonomi negara ialah Belanjawan 2022. MOF kini dalam proses pengumpulan idea dan maklum balas bagi penyediaan belanjawan ini. This may be the country's most important recovery budget ever, so we must be as inclusive as possible in crafting it. Selain dari bantuan untuk rakyat, Belanjawan 2022 ini
akan menetapkan hala tuju ekonomi Malaysia pasca pandemik COVID-19. Selaras dengan rancangan Malaysia ke-12 yang akan dibentangkan di dalam sesi parlimen yang akan datang. Buat pertama kalinya di dalam sejarah Malaysia, kita berkongsi kenyataan pra-bajet bagi meningkatkan ketelusan proses dan pelibatan rakyat dalam rangka inisiatif bajet tahunan serta meningkatkan keyakinan awam terhadap pengurusan fiskal negara, terutamanya dalam kalangan pelabur. Selain itu, selaras dengan konsep keluarga Malaysia, saya akan mengadakan pertemuan dengan seberapa banyak pihak. Seperti tahun lalu, ini melibatkan perbincangan merentas parti, termasuk parti-parti pembangkang, badan-badan bukan kerajaan dan pelbagai pihak berkepentingan yang lain bagi membolehkan pembentangan belanjawan yang inklusif untuk semua rakyat Malaysia. Semalam sahaja, saya telah mengadakan sesi libat urus bersama pelbagai badan seperti Khazanah Research Institute, Institute of Strategic and International Studies, Institute of Democracy and Economic Affairs and Association of Private Hospital Malaysia untuk mendapatkan pandangan mereka tentang hala tuju dan elemen yang perlu diberi tumpuan dalam belanjawan 2022. InsyaAllah, sesi libat urus ini akan diteruskan untuk memastikan semua pandangan didengari dan dipertimbangkan. Bagaimana pula dengan prospek ekonomi kita bagi tahun ini dan juga tahun depan? Baru-baru ini, firma utama dalam bidang pengurusan sumber tenaga manusia, CASE, melaporkan bahawa aktiviti perniagaan di Malaysia dijangka akan meningkat sebanyak 54% tahun ini, walaupun wujud ketidaktentuan di dalam pasaran pekerjaan ekoran pandemik COVID-19. Ini ekoran usaha syarikat-syarikat yang giat menggerakkan operasi ke arah teknologi baru melalui pelaburan di dalam keupayaan pendigitalan sebagai satu langkah menyambut peluang perniagaan baru di dalam revolusi industri keempat. Keyakinan ini dalam transformasi digital adalah berasaskan kepada peningkatan fokus kerajaan untuk mengukuhkan dan meningkatkan rangkaian telekomunikasi asas dengan adanya peruntukan khusus sebanyak RM9.4 bilion dalam belanjawan 2021 yang merangkumi sektor pendidikan, pekerjaan dan transformasi digital. Ini turut disokong oleh Rancangan Infrastruktur Digital Nasional, Jalinan Digital Negara ataupun Jendela yang juga memperuntukkan dana untuk meningkatkan kesaling hubungan digital sekolah-sekolah di seluruh negara sebagai usaha menyokong peralihan ke pembelajaran dalam talian serta memberikan pengalaman jalur lebar yang lebih baik dan mempersiapkan negara untuk teknologi 5G. Selain itu, terdapat juga rancangan-rancangan di bawah Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia ataupun MDEC seperti penyediaan program latihan dan kemahiran semula untuk memudahkan peralihan tenaga kerja ke dalam industri ICT dan skim geran berkaitan pendigitalan. Langkah-langkah ini tidak hanya menyokong peningkatan hubungan digital tetapi juga mewujudkan masyarakat digital yang lebih inklusif, memacu aktiviti perniagaan yang dapat meningkatkan peluang Malaysia untuk menjadi hub digital serantau di era 4 Industrial Revolution ataupun 4IR. Pada masa yang sama, agensi penarafan RAM Ratings telah mengekalkan unjuran 2021 bagi KDNK Malaysia dengan peningkatan kadar vaksinasi dijangka menjadi faktor memudahkan pembukaan semula sebahagian besar sektor ekonomi pada suku keempat yang akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, RAM Ratings telah menganggarkan pertumbuhan KDNK antara 7 dan 8% bagi 2022. Sementara pengeluaran secara keseluruhan pada 2022 dijangka pulih melebihi paras yang dilihat pada 2019, dianggarkan kira-kira 4.8 hingga 5.8% lebih tinggi. Ini berdasarkan pemulihan permintaan global yang berterusan, terutamanya permintaan berlebihan untuk semiconductor yang dijangka meningkatkan prestasi pengeluaran Malaysia tahun depan. Selain daripada pembukaan semula kebanyakan sektor ekonomi dan penggunaan kapasiti ganti domestik secara berperingkat yang akan meningkatkan pertumbuhan asas. Sekian ulasan saya untuk laporan laksana dan sebelum mengakhiri sesi kali ini, ingin saya ingatkan sekali lagi bahawa pakej pemulih dan juga pakej-pakej terdahulu seperti permai, pemerkasa dan pemerkasa tambahan tidak terasing, saling melengkapi dan dijalankan seiring atau berterusan dalam menyediakan sokongan dan bantuan untuk semua. Pastikan anda semua memanfaatkan pelbagai inisiatif yang dilancarkan. Dapatkan maklumat lanjut
mengenai inisiatif-inisiatif yang diberikan melalui laporan laksana ke-66 dan juga laman web manfaat belanjawan Kementerian Kewangan. Teruskan disiplin mengikuti SOP yang ditetapkan dan stay safe semua. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Salam satu dunia. Bye-bye.